Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum jami'an? InsyaAllah. Al-yawm sanadrusu ani al-insya' yakni al-hiwar. InsyaAllah hari ini kita akan belajar karangan iaitu khususnya al-hiwar atau perbualan. Okay. Awalan nantur ilal hadaf. Pertama sekali kita tengok objektif pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kudratun ala tulla ayyastakhdima abdama'ir fil makan al-munasibah. Murid mampu menggunakan dhamir pada tempat yang sesuai. Yang kedua, kudratun ala tulla ayyujiba al-as'ilah bitariqah sahihah istifham al-adawat al-istifham al-munasibah. Murid mampu menjawab soalan dengan betul dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Okey. قبل ان نبدا لازم علينا ان نحفظ جيدا ادوات الاستفهام. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran hiwar kita, kita mesti ingat semula ataupun hafal adawat al-istifham dengan baik. Yang pertama, hal, mada, kam, man, aina, kaifa, limada, mata. Okay, ini ada beberapa sahaja. Banyak lagi ada lagi beberapa adawat istifham yang lain. Okay. Ini adalah yang paling basic dan paling selalu digunakan. Ulang kita ulang sikit. Masuk-masuk adawat istifham ni, yang pertama, ma atau mada. Maksudnya adalah apakah? Limada, kenapa atau mengapa? Man, siapakah? Mata, bilakah? Kaifa, bagaimanakah? Aina, di mana? Hal, adakah? Kam, berapakah? Ayu, yang manakah? Okay. So, insyaAllah, hiwar kita hari ini adalah berdasarkan buku antum, buku tertib antum pada muka surat 48 dan 49. Okay, siapa yang ada bawa balik tu boleh buka buku tertibat kita, buku latihan, buku surat 48 dan 49. Okey. Yang bertajuk hiwayati. Okey, hiwar kita hari ini adalah bertajuk hiwayati ataupun hobi saya. Hiwayati itu adalah hobi saya. Panduan am. Sebelum kita mulakan, kita tengok dulu panduan am yang boleh kita jadikan rujukan. Yang pertama, Hasan adalah orang yang bertanya. Okey, Hussein orang yang menjawab. Dalam okey, dalam kita hiwar hari ini ada dua orang. Okey, perbualan tu mesti dia tak boleh seorang-seorang, dia mesti dua orang ataupun tiga orang kan, lebih daripada seorang. Dalam pembelajaran kita hari ini, Hasan dan Husin. Hasan adalah orang yang bertanya, di mana nama dia selalu berada di atas. Jadi Hasan. Husin adalah orang yang menjawab, so nama dia mesti berada di bawah. Okey, perkataan berwarna merah adalah soalan. Mada, tengok mada adalah adawatul istifham. Perkataan berwarna hijau, soalan dan jawapan. Jadi macam tu kat bawah ni, Hasan ditanya mada tashrabu. Tashrabu. Hussein jawab ashrabu. Tashrabu dan ashrabu. Tashrabu soalan, ashrabu jawapan. Okey. Seterusnya, ta kita akan tukarkan kepada alif. Sebab ta ni untuk orang yang bertanya. Atau saya. Okay. Saya orang yang menjawab. Ka. Ka untuk orang yang bertanya. Ka jawapannya dia akan apa? Ya. Okay. Contoh bagi ka dengan ya ni adalah contoh yang paling mudah. Ma ismu ka. Ma ismu ka, apakah nama kamu? Jawapannya mesti ismi. Tukarkan huruf ka tu pada ya. Ismi, nama saya. Okay. Perkataan warna hitam, bantuan jawapan. Kita tengok kat bawah ni. Mada tashrabu fil fatur, warna hitam fil fatur. Itu bantuan jawapan. Kita ambil semula. Tashrabu ni kita tukar kepada alif. Ashrabu fil fatur kakao. Okay. Kemudian, okay, masuk pada tajuk hari ni iaitu hiwayati, hobi saya. Hasan, orang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hussein, dia mestilah jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Kemudian Hasan tanya lagi soalan. Tapi kita tak tahu Hasan tanya apa. Yang kita tahu Husin dijawab alhamdulillah ana bikhair. Alhamdulillah saya sihat. Kan? Saya sihat. So, soalan apakah yang sesuai Hasan tanya? Okey. Kalau bahasa Melayu dia mesti dia tanya, apa khabar kamu Hasan? Apa khabar kamu Husin? Husin jawab alhamdulillah saya sihat kan? So, apa khabar apa dalam bahasa Arab? Kita tengok jawapan dia. Tadi pertama sekali Hasan kata assalamualaikum warahmatullahi. Hussein jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan tanya lagi, kaifa haluka, apa khabar kamu? Saya cakap alhamdulillah ana bikhair. Soalan seterusnya, Hasan tanya sesuatu tapi kita tak tahu. Yang kita tahu jawapan Hussein, hiwayati al-lu'bah wal-qira'ah. Hiwayati, dia tukarkan hiwayati tu ya tu kan, ya tu saya. Hobi saya bermain dan membaca. So, Hasan mestilah tanya, apakah hobi awak? So, kita ingat balik ada tu istifham tu. Apakah tu apa dalam bahasa Arab? Okay. Kita tengok apa. Ma hiwayat tu ka, apa hobi awak? Okay. Tengok semula. Yang kedua. Mal kura allati tuhibbu antal'am. Bola apa yang awak suka main? Ma tu adalah soalan, istifham. Jadi, ma al-qura allati tuhibbu an tal'ab. Tuhibbu dengan tal'ab kita kena tukarkan. Ta tu kepada alif. Kan? Sebab tuhibbu tu dan tal'ab adalah untuk orang yang bertanya. Tapi kalau Husin nak jawab, dia mesti jawab untuk diri dia. Macam mana dia jawab? Al-qura allati uhibbu an al'ab. Dia tukarkan tuhibbu jadi uhibbu an al'ab. Apa? Dia main? Bola sepak. Dia suka main bola sepak atau kura tu Isha. Okay, tak bintang. Okay. Hasan, dia tanya sesuatu. Tapi, dia tak tahu dia tanya apa. Husin jawab al-abu al-kura fi awqatil farah. Clue kat situ adalah fi awqatil farah. Saya bermain bola pada waktu lapang. Okay. So, kita tahu. Hasan mesti tanya bila awak main bola kan? Sebab Husin jawab pada waktu lapang. So, soalan dia pada, bila, bukan pada bila, bila kah awak bermain bola? Okay, tengok jawapan dia sikit lagi. Yang bawah tu Hasan tanya, Aina tal'abu al-qura? Di mana awak bermain bola? Kalau jawapan Aina, kalau soalan Aina, jawapannya mesti fi. Okay, kita tengok atas tu, mata, mata tu bila. Kan, sebab jawapan dia fi awqatil farah. Pada waktu lapang. Okay. Bawah tu pula, Aina tal'abu al-qura? Kalau soalan Aina, mesti jawapan di al-abu al-qura fi mal'a. Kat mana awak main? Di padang. Okey, seterusnya. Hasan dia tanya lagi sesuatu. Tapi kita tak tahu. Tapi kita dapat clue dekat Husin. Dia jawab, uhibbu al-qura'a li ziyadatil ilm wal-ma'lumat. Saya suka baca buku, saya suka membaca untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Mesti dia tanya, kenapa awak suka baca? Kan? Sebab kita jawab untuk tambah ilmu. Jadi, asal dia tanya kenapa kan? Jadi, kena ingat balik, ada waktu istifham, kenapa tu apa? Apakah ada waktu istifham? Mengapa? Okay. Hasan tanya lagi kat bawah. Kam kitaban alladhi taqra' fi usbu'. Berapa banyak buku yang awak baca dalam seminggu? Okay, kam tu ada untuk istifham. Kalau kam, dia mesti nak nombor. Okay, tengok yang atas tu Hasan tanya lima dah. Okay, lima dah. Jawapannya ada di dia dah. Okay, Hasan tanya kam, mesti jawapannya nombor. Aqra'u fil usbu' salah satu kutub. Okay, saya baca tiga buah buku. Okay, seterusnya. Hasan cakap, hal tujad kutuban kathiratan fi baitika? Adakah terdapat banyak buku dekat rumah awak? Okay. Selesai pesan, kalau hal jawapannya mesti na'am ataupun la. Okay. Kalau hal jawapan mesti na'am atau la. Ka, kita kena tukar pada ya. Okay. Tengok jawapan dia, na'am. Tujad kutuban kathiratan fi baitika. Okay. Baik tukar, tukar pada baiti. Okay, seterusnya Hasan cakap syukran. Ila liqa, terima kasih, selamat tinggal. Afwan, maaf selama. Okay, sama-sama dan selamat tinggal. Itu sahaja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.